Ini yang versi apa ini, Bu? Kambing apa ini? Ini sama dengan tadi. Anu kambing apa jenenge? Jenengmu kambing apa? Jeneng. Kita kok ikut menengah sih. Jeneng apa? Kembolo. Kembolo. Kembolo ini. Kupingnya panjang, tapi budek. Saya ngomong menengah. Ini perempuan nih, ini perempuan ya, Brim? Ya. Perempuan. Ini perempuan semua ini. Ini lagi semua. Oh, ini lagi semua. Saya lihat dulu ya. Oh iya, lihat dulu ya. Oh iya, lagi semua. Lagi semua. Ini lagi semua. Memang sengaja kita tidak campur sama perempuan itu kecil-kecil, mau nanti ambil semua. Ya. Sampai bingung kita cari perempuan. Coba dilihat yang perempuan. Ini perempuan-perempuan. Gadis-gadis ini. Ini gadis. Ada dua ini yang. Nah, Bu, itu kok sih macam, Bu? Kok macam? Ada dua lah itu. Itu dua sing wis mulai gaya anu curi-curi pandangan sebelah. Mencari perhatian itu. Ini jumlahnya sekitar yang ini aja sekitar 9. 11. Yang sana 9, yang sini 11, yang sana 9. Perempuan aja 11. Lakinya 9. Lakinya 9, perempuannya 11. Ini nanti ceritakan, Mas. Yang apa ini? Ini. Ini tukang menghamili ini. Tukang menghamili ini. Oh, ini lakinya ini. Iya, kurang ajar ini. Ini rambutnya sudah tak pre-bonding loh. Sip. Bohong. Rapek, Bu, di sini, Bu. Ya, ini jenisnya lucu. Jadi bulunya sudah beda. Ini apa lah? Ini bulunya beda. Bulunya lucu. Keribu. Sama dengan ini. Ini inu. Terus ini gede ini. Kue lanang ha? Loh. Lanang wedok. Eto. Lanang apa wedok? Oh, lanang, Bu. Lanang. Perlu ditekok iki wis jawab. Wis jawab. Lanang ta wedok? Lanang ta wedok? Kono koncane turu kok dadi lungku iki. Yo. Gak bisa apa? Mbah. Ma apa? Prima. Oh, Prima. Prim celo. Apa? Prima. Oke, bro. Iya. Ini satu kotak berapa ini? Kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 15. Saya akan cek yang punya burung. Oke. Okay. Hampir semua punya burung karena perempuannya taruh sini hampir semua. Nah, itu perempuan itu. Oh, itu perempuan. Ya. Ini jangan-jangan hamil juga. Lah, bisa jadi. Karena banyak lelaki di sini. Banyak lelaki hidung belang. Ini banyak rebonding rambutnya lo. Di ini tu. Di ini tak apa ni. Tanda ni untuk ibu ini. Ngadu menang aku. Ore. Ini kamu. Rene. Ini sampunnya apa, Bu? Sampunnya. Playboy. Tadi ini orangnya Playboy. Ini kambing istimewa. Kasih taruh. Apanya?
Ini siapa? Ini biasanya anu pakai lipen kocomotoan banduan sakat itu. Dua. Ini Amil sudah tua. Ini Amil sudah tua, sebentar lagi mau melahirkan. Ini juga ini waktunya. Terus yang di bawah umur mana, Bu? Apa? Yang di bawah umur. Di bawah umur ini. Ini maknya sudah hamil. Ini maknya hamil. Ini kan lo lucu kan, masih kecil sudah punya tanduk. Ini tanduknya. Ini lagi. Ini hamil semua. Ini di bawah umur ini, Mas. Umurnya masih kecil, perutnya udah gede-gede ini. Lo. Kemarin mudinnya enggak gelem. Kayak dolen kebengen iki. Lo. Ini pada hamil mau melahirkan semua. Itu ibaratnya vagina sudah bengkak. Hai. Yang tanduknya 3. Tanduk 3. Ini tanduk 3. Ini tanduknya 2. Tuh, hey, sini. Tuh tanduknya 2. Ini bagus ini. B. Si karek. Marek paling bu. Nah, ini tanduknya juga 3. Gatelen. Mana meneh. Kene lho, ndasmu rek kene gantian. Kono rada-rada. Ora usah biayaan iki anu ngono. Lho ayo dusel ayo marane cilik ya meteng ngene iki. Dusel ae kono iki. Lho ayo gatelen kon karo lanangan kono. Ngene iki karena meteng nganggur ngene iki. Kapok akon. Lho balik jari ini bu, enggak. Enggak apa nih? Oh. Ini lah, ini pak sumune kecil pak. Ini lucu. Mana? Mana? Itu lucu. Iki anu kecil tapi anu enggak usah gede kowe nak. Ini air rotok lemu ae. Ini ngopi kopi. Ngopi kopi kopi. Kopi kopi kopi. Ayo kopi. Ngomong dulce. Dulce kopi. Kilo kopi ndok anu le. Kopi ya. Kopi yo. Minum kopi. Arep lah. Ini dulce ngopi. Lagi ya. Anak musik itu jadi pangkat. Kita tak lapi. Menang tak lapi. Menang. Jamet kafe. Jamet kafe. Cerah kan? Kelapa gini, duri gini, ha? Ini persiapan kencingnya kambing. Iya. Kita larikan ke sini. Ini nanti di ke sini. Jadi setiap pagi itu Pak Tani ngambil airnya kencingnya kambing ini dimasukkan ke jerigen. Jadi kita buat
siram-siram di itu. Jadi enggak pakai anu. Buat tanaman, Bu, ya. Iya, kita ada peluang sedikit aja di tanam kita. Kita tanami pisang, kita tanami pohon bunga. Juga ini nanti untuk timbun. Pak, ini kengkeng lepas tadi. Pemeriki tetap pulau damelakan ngoten gak sakit ah? Sakit gak? Tapi ini anu, ini kengkeng ditutup. Ya napa? Dari sebelah mereka. Ini lihat tari nih. Iya. Cuk banget. Ini karena dapat pupuk dari sini. Pupuk gratis. Pupuk gratis. Gratis. Kita enggak pakai pupuk wis iki tok bagus ya, Pak, yo. Oke. Kita menunggu kelahiran. Kelahiran siapa bayi? Nih, betul. Ini kecil-kecil sudah hamil. Sudah tak suruh nanti 2 bulan sekali melahirkan. 2 bulan sekali melahirkan. Namanya siap, Bu Ijan, Bu? Siap. Namanya anaknya? Nggih. Siap. Nek laki apa? Kalau laki? Nggih. Ngomong-ngomong gak betul. Kita punya kambing perempuan, perempuannya aja sekitar 20 perempuan. 20 kambing perempuan. Kita ini mau mencari itu istri-istrinya sana. Yang gede-gede. Nah, tuh. Kayak banteng ya. Kayak banteng, Bro. Nih, kayak banteng. Ini namanya Blacky. Oh, belum kasih nama ini aku bingung ya. Ini kayak banteng ini. Gede banget. Gede, pinter, kereng. Ini sampunya tak kasih sampo. Sampo metal. Ora. Tak mandi no ini satu minggu sekali mandi. Mandi keramas. Pakai sampo. Pakai sampo ini. Sing livenan dia, Bu. Iki tak livenan. Benda di panci. Wis mangan no ono gaya kok niku ono aku kok gaya. Emangan? Isin ta, Bu? Kak. Ya. Gaya kon. Bersih, Bro. Ini di sini kan tidak bau, banyak bau kambing walaupun kita masuk ke sini. Karena itu kotoran kambing pagi sudah diambilin, dimasukkan karung, masuk bawa ke ladang. Sama sisa-sisa yang jatuh-jatuh gini. Sisa itu. Ojo ngrungokno ono ngomong. Pasti makan ya. Ini pecel. Ini pecel. Pak pecel. Tak kikil ini lho irungmu. Lek nakal-nakal. Kira ini irungnya. Ngilai ini irungnya bagus. Siapa bilang orang perempuan gak bisa ternak kambing? Bisa. Juragan ayam bisa. Ternak ayam bisa. Ternak bebek aku juga oke. Ayam bertelur juga oke. Ini kambing oke. Ini gede banget, Bang. Siapa yang mau beli? Loh, emang ini jual tak, Bu? Apanya? Emang loh. Kambingnya? Enggak kita jual. Nanti kita jual. Ini kambing yang sana-sana nanti kita buat sekali waktu beleh kambing satu nanti bisa untuk 3 hari 4 hari makan pasien untuk makan bersama begitu. Nanti siapa tahu nanti pas hari raya korban itu kita pasarkan
siapa yang mau beli lewat kami. Terus tapi kambingnya tidak dibawa pulang untuk dibuat korban atas nama dia, tapi biayanya di aku yang menyalurkan, karena yang kita santuni kan banyak banget. Iya, Bu. Jadi siapa tahu yang punya rezeki banyak, ya jangan rezeki banyak, kalau namanya hari raya korban, kalau bisa-bisakan, jangan enggak untuk sembelih kambing, untuk seneng-seneng, untuk ke mall, untuk anu, untuk itu satu minggu bisa untuk beli kambing kok. Ojo ngrungokno. Terus kalau kita beli kambing untuk hari raya korban gitu kan satu tahun sekali. Iya. Usahakan bisa. Jangan sampai enggak, malu kalau enggak bisa. Nah, itu nanti bisa belinya ke aku. Aku lewatkan YouTube-nya ke aku, nanti tak kasih nomor telepon, namanya siapa yang beli. Nanti menyembelihnya di sini, aku bisa salurkan ke sekolah-sekolah yang aku santuni. Tetap nama yang membeli itu rencana aku. Karena yang disantuni banyak, selama ini satu sekolah itu 100 anak, 120-90 ya. Itu kita kasih kambing cuma satu Bu. Makanya kalau aku ini nanti aku lakukan ini, Mak, mungkin banyak ada yang terketuk hatinya mau hari raya korban di aku, karena bisa sekolah bisa sampai kasih 5 atau kasih 4, jadi mereka semua anak-anak bisa menerima gitu loh. Terus kalau kambingnya bawa sendiri, Bu, terus kita yang nyalurkan boleh? Kambingnya dari sana. Gak oleh di ngarepe emak kok pacaran. Gak oleh lanang podo lanang, gak boleh lanang podo lanang. Ada berini? Boleh di kono? Kan. Terus masuk DI anu wis duwe ahli dewe-dewe wis. Wis Allah wis ngekeki saiki lho, iki awakmu, iki tugasmu, iki tugasmu wis iki itu aja. Lah lek wong siji katene wis anu kabeh iso yo ibaratnya tadi guru, yo tadi murid, yo gak kuat tau tak yo Gusti Allah kuatir, wong wis ibadah sih dewi-dewi. Kon neng sih kon gak iso apa-apa, kon bejat kon ngono, tapi kon tak titipi ilmu iki manfaatno. Yo wis aku yo wis iku. Aku dikongon ceramah konon, yo gak iso. Bukan porsi. Aku kongon mulang anu sekolah, kongon bahasa Indonesia ngono. Yo ora iso. Wis duwe dewe-dewe pisan. Terus manusia juga enggak bisa serakah. Serakah boleh, tapi lek kowe mampu. Wong serakah iku mlek mangane wek pangeran enggak dikeki, enggak oleh serakah iku karena opo? Wis wong berobat kono dihasut, kon berobat kene, wong kono dihasut, tambah kono dielek-elekno, ngene dielek-elekno. Seandainya moro wong iku mabe nang aku kabeh, apa ya mampu kita? Ya kan? Yo wis bagus ditaker, kan. Wis kowe nambani wong sak mene ae. Ya wis, rezekimu tekok sak ene ae. Ya wis, trimo iki wis. Wis karo kok kan ijo-ijolan, seru-seru-rono, kudu terus. Iya, iya jenenge entah. Jenenge Gusti Allah iku ngekeki warasi menungso iku, wong iku kabeh lewati tekok mbu, gak eruh awake dhewe. Rahasia Ilahi. Ya mungkin berobat nang omah waras ya jenenge tepak waras, ngono ae bagiku. Memang kan kita harus berpikir begitu. Ora dowo-dowo. Ora tau omong-omong omongan. Lah memang tapi memang ustaziku dhewe duwe kelebihan ya, memang obati barang. Yoga. Cuma hanya sekedar koyo omongan ngene. Iki ngomongno orang lain lho yo. Itu bukan ngomongno semua orang. Kita ngomongno satu orang. Karena perbuatannya yang begitunya akhirnya Gusti Allah memberi azab seperti itu. Ya memang dia punya panti asuhan. Ya aku tapi di dalamnya itu punya lah itu saiki sing ngingoni dhek iku arek yatime apa dhek
singi ngoni arek yatim. Kita kiki doa. Singi ngoni dei ku arek yatim singi diingoni dei. Apa dei sing diingoni arek yatim? Yo kali delok iku tok. Enggak usah toto. Wis logika lah ya. Apakah kowe iku diingoni arek yatim? Apa kowe diingoni apa ngingoni anak yatim? Apa kowe ngingoni arek yatim? Apa kowe diingoni arek yatim? Wis. Lek kowe diingoni arek yatim, makmur kowe. Regane arek yatim ngene tok wong kabeh padha kepengin sedekah, kepengin anu nglumpuhe dek orang sakit. Saiki sing arek yatim sepedahan saya gue geran tukaran tangis tangisnya sing duwe mercy wanu padahal sing dingone ayo mangane aku lebih baik jadi kan katakanlah memanfaatkan anak yatim nah iya kan aku lebih baik wis ngene ae kita punya anak yatim ribuan bukan ratusan loh ribuan tapi kita memberi tapi kita enggak tahu sae sapa ae ketemu nang embong ae ora ro. Apa dengan cara itu biar kita itu ikhlas ini ya corok ngasih terus tapi nggak tahu itu siapa dia ini yang penting kita ngasih itu apa seperti kayak gimana caranya biar kita ikhlas gitu kan kalau ngasih. Ikhlas nggak ikhlas itu tergantung hati ya kalau sudah kebiasaan itu insya Allah orang usah mikir no ikhlas nggak ikhlas kita tidak memberi kita susah. Tapi kalau kita sudah memberi suatu kebanggaan, terus menurutku, lek aku, jujur lek ibu, lek guru ngasih, melang-melang, iku arek-arek iku ngenteni yo, mungkin ngenteni, mungkin anu, gitu-gitu. Terus lek sudah tak kasih, moro wis pokoknya moro legong, ngono, koyo ibarati duwe unek-unek, terus duwe masalah ternyata sudah terselesaikan semua, alhamdulillah wis padha karo ngono. Ya anu gak. Kak duwe aku kak duwe pemikiran anu-anu ibu-ibu di sedekah ini orang kepingin anu malah aku ki berusaha ya berdoa ya mudah-mudahan Allah mempertemukan pada aku itu orang kaya raya yang ibaratnya berobat ke aku bukan aku memberi aku dikasih enggak. Aku mudah-mudahan ada orang kaya datang ke rumah berobat. Terus karena orang kaya sudah banyak berobat ke rumah, orang kaya berobat ke rumah. Niatnya sudah tidak berobat, istri anggap aja sedekah gitu. Terus insya Allah bayarnya lebih banyak menurut daripada orang yang daftar-daftar ini. Lah itu duit aku orang ngemis-ngemis nang orang itu, tapi aku diberi bayaran kasarannya. Nah, itu aku ingin sedekahku lebih luas lagi. Ini lo aku gak kuat ya. Sik kepengin sedekah kurang akeh. Kurang akeh. Ngono to aku. Sik kurang akeh, sik kurang. Kayak aku serba kurang ini.